Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan berbagi video. Vlog saya mengikuti kawan saya Rudy Gua. Oke, ikuti terus videonya. Check it out. Saya perkenalkan dulu nama pekerja dua ini ya. Kawan saya yang ini namanya Mustamin dari Lombok, dan yang di depan itu Mr. Yaakob Ali dari Bangladesh. Untuk pengetahuan, Mr. Yaakob Ali sudah kurang lebih 10 tahun di Malaysia. Dia datang 2007 dan sampai 2020 masih ada lagi di sini, walaupun sudah pulang cuti ada dalam mungkin 2 kali sudah pulang cuti. Walaupun panas terik, tetap semangat. Di musim sekarang giginya berlungguk-lungguk atau berondolnya. Ya, untuk isi body ini, isi permulaan ini, kita harus tenaganya lebih ekstra, enggak seperti kalau sudah disusun, kita bolehlah agak perlahan.
Ya, di tempat kami seperti inilah ketinggian lori atau truknya. Tidak seperti yang ada di Kalimantan ataupun Sumatera, yang lorinya pagar belakang, pagar samping sama rata dengan kepalanya, dan pastinya akan lebih banyak menguras tenaga. Ya, lorinya sudah mulai terisi, sudah mulai disusun. Sudah ada satu susun kurang, sudah ada agak pelan. Walaupun pelan, tapi ya masih juga tenaganya akan berat. Dan hari ini suhu panasnya 30 derajat Celcius dan kami tetap bekerja. Walaupun panas, kami tidak akan surut semangat kami demi mengejar ringgit dan demi keberhasilan. Kami hanyalah perantau yang ingin kesuksesan di
bisa membahagiakan keluarga kami dan bisa agar masa depan kami lebih cerah ketika di kampung nanti. Di videonya terpotong karena di tempat tadi tidak memungkinkan untuk kita mengambil video karena saya membantu mengangkat buah ini separuh karena saya pengen juga merasakan gimana rasanya loading bersama dua orang ini. Hanya saya bantu dari sedikit, jalannya agak payah. Dan akhirnya ya lori ini penuh dan mereka pun puas hati melihat hasil kerja selama tengah hari ini. Mereka dapat kurang lebih 8 ton, 8 ton dua orang. Ya, bagi saya atau menurut saya hasil yang sangat memuaskan karena kerja yang dua ini dibilang kerja unggulan. Kemampuan mereka di atas rata-rata, bukan bermaksud menyombongkan, tapi inilah adanya. Oke, sekian dulu video dari kami. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like. Dan jika ada yang kurang dari kami, silakan komentar untuk saran Anda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.